Halo, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Pramadika Samudra. Pembelajaran tatap muka saat bulan Ramadan disambut antusias siswa, meski masih dalam situasi pandemi. Dengan semangat, mereka mengikuti prokes yang berlaku demi bisa belajar secara langsung. Pembelajaran tatap muka terbatas di sejumlah sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat berjalan dengan lancar. Memasuki bulan puasa, para siswa tetap semangat karena bisa menjalani PTM meski masih dalam suasana pandemi. Kota Bandung saat ini masih berada di PPKM level 3. Oleh karena itu, PTM terbatas pun masih dengan ketentuan 50% jumlah siswa saja. Untuk jam sebenarnya masih sama kalau pembelajaran, namun kita atur di kepulangan, jadi yang harusnya 120 menit, ada yang cuma 115 menit gitu kan, ada 125 menit, jadi antara kelas 1 sama kelas yang lainnya berbeda 15 menitan. Selama PTM ini seluruh siswa dan pengajar wajib menerapkan protokol kesehatan ketat. Tentunya agar virus corona tak menyebar dan tidak ada lagi klaster sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Pramadika Samudra, sampai jumpa.